botol siji piro? Ini botol bae. Hah? Kakek no rek. Ora ya wis ku bae. Bae. Apa kandungan bae. Wis mono kurang apa? Ya syukur kae bae. Beli spetus guys buat bahan bakar nanti bikin kopi. Kira dulu berangkat lagi, baru nyampe pasar Randu Tonggal guys, baru kita baru nyampe pasar Randu Tonggal. Di mana deh? Oh iya loh guys. Beli ini penghasil nanas air, nanas madu. Ini perkebunannya di sini, mantap ya. Panen nanas. Dan grimis teman-teman, grimis kena hujan nih. Aduh, belum nyampe. Lokasi udah krimis nih. Membeli keperluan logistik. Pembelian logistik kita nanti kita puasanya nanti di nasi. Oke, kita lanjutkan jus cari untuk menu berbukanya. Kita pakai nasi padang sembari menunggu nasinya jadi sholat asar dulu. Dingin Mang Asep? Dingin? Oh. Kayak es ya? Oh ini sih.
atas ya. Kita nanti buat kopi dan bikin mie. Oke, okay? Kita lanjut perjalanan lagi. Cus. Kita berhenti dulu teman-teman sejenak melihat pemandangan yang ada di sekitar, cuci-cuci mata. Di sana teman-teman Gunung Selametnya. Tuh. Itu Gunung Selametnya. Ketutup. Ketutup awan. Keren. Gimana perjalanannya? Ya, sangat menyenangkan guys. Sangat menyenangkan kan? Sangat happy, sangat banyak mata di sini, mata pun pemandangannya. Keren sekali. Gunung di atas sana teman-teman belum kelihatan. Nanti kita ke kaki gunungnya, namanya Gigir Kandang. Oke, kita lanjut lagi. Selamat datang di Gigir Kandang. Kita masuk ini. Kita masuk di Gigir Kandang nih teman-teman. Pemandangannya keren. Ditutup. Pemandangannya jos, mantap. Najak banget, teman-teman. Hati-hati di sini agak licin. Iya. Mantap lagi nih. Penjaganya enggak ya? Jika tidak ada petugas, hubungi. Digembok teman-teman. Aduh, jatuh. Kita udah sampai, tapi lompatnya penjaganya enggak ada. Coba nanti kita telepon. Teman-teman, pemandangannya keren banget. Gigir Kandang, area parkir, blokir. Dingin, Mang Asep? Aduh, beli kaos tangan apa? Apa itu kaos singlet? Masukin ketek. Nanti kita rencana mau ke sana nih, ke atas. Kita ke atas, nanti view-nya langsung Gunung Selamet. Nah, ini petugas loketnya udah mengambil kuncinya untuk dibuka gerbangnya. Yuk. Yang sekawan om. Ge. Coba. Ge motor kali. Kita nunggu tiket masuknya. Buka bersama ya. Nggih, buka bersama, sekedar cuci-cuci mata. Dari Pekalongan. Nggih. Boten. Boten. Oke. Kita nunggu dulu tiketnya masih di cetak sama tugasnya.
motor-motor yang membawa kita hunting kemana-mana nih. Motor-motor ini dua ini. Tuh yang ini tuh. 44.000. Siap. 44.000. Satu orang 10.000. Oh biasanya udah tutup. Iya mau buka bersama. Ada cetakan tiketnya nggak? Ada, siap. Makasih ya Om. Nih kita berempat masuk. Satu orang 10.000, parkir motornya 24.000 teman-teman. Ya, terima kasih ya Om. Akhirnya bisa masuk juga. Keren. Mas, ojek mas. Kita memasuki lokasi teman-teman. Om. Tuh anak-anak dengan tadi tuh. Itu dia teman-teman. Gunung Selamatnya. Keren teman-teman, kita sampai lokasi. Ini dia pinggir kandang. Wah, kita sampai teman-teman. Kita sampai. Akhirnya kita sampai ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya, perjalanan penuh dengan lika-liku. Mantap sekali teman-teman nih. Gunung Selamat. Gunung Selamat di hadapan kita. Kita ke atas. Nah, kita mau buka bersama di sini teman-teman. Nah, kita ingin buka bersama di sini. Kita membawa lapak. Wow, keren banget nih. Ini Bang Asep yang menyediakan untuk logistiknya. Dingin. Aduh kedinginan Bang Asep. Aduh kedinginan. Bang Alip ya. Kita siapkan logistik dulu Bang Alip. Makanannya Bang Alip, tolong disediakan, disiapkan. Oke, ini untuk logistik kita ngopi. Nanti kita bikin kompor dadakan di sini. Teman-teman, kita udah sampai di pinggir kandang. Kita akan melakukan buka bersama dan semoga kita bisa jalan-jalan terus bersama tim ngopi dan hunting kajen. Oke, kita lanjut. Kita persiapkan dulu untuk logistiknya. Ini logistik kita, tahu pletok khas Randu Dongkal, masakan Padang paketan 10.000. Gamelan sedap. Soto gamelan kok jaman ini. Ini dia. Wow. Gunung Selamatnya. Yuk kita buka bersama dulu. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tasuntu. Kasih Pak Asep. Ono sendok iki ning kono. Nduk. Surpat. Dene peti sama tapi satu sama mana? Sopo? Bukan sponsor. Yang kawat kau diburangi Pak. Monggo Pak Asep. Ini
Batrama, buka. Makan. Nunggu makanan dari itu pak itu kita kocok lagi di tanganan ya. Udah pinggul.
untuk membuat kopi dan mie instan. Ini kompor yang kita buat semalam. Peralatan cangkir stainless. Ya lele ini. Aduh, aduh, aku berpikir. Putar nih yo. Pae, insomnia. Hei, putar nih yo. Baterai tak cas yo tinggal. Gara-gara apa? Ini bukan sponsor ya. Yang mau nyponsori silakan. Ih, tangannya seperti palu, seperti martil. Teman-teman, tangannya Mas Pandi luar biasa. Ini pembuatan. Ini kok malah dibelok. Mana kok? Satu lagi dari Mayora. Duh, tangannya Mang Asep. Satu lagi. Ini ciek di. Hei, Langkung. Oh iya. Nah, ini untuk kita merebus air. Airnya air disip ya. Spiritus. Oke, ini dia spiritusnya tadi kita beli di toko bangunan. Monggo. Sumbah. Katanya mau saya cek cuci dulu. Ah, oh, jangan cek kagak dulu. Ini duram. Apa langsung kopernya aja masuk di situ, Bos? Oh, enggak, jangan. Ini sasi. Godok ya, Bos. Setelah itu. Sayang harta, sayang nyawa. Sayang kamu. Is. Ini beli di mana, Mas? Oh, di Shopee. Made in Taiwan. Itu tadinya mau beli. Ini bubur yo, bisa loro yo. Iya, bubur dua. Tapi kenapa mana ini? Hmm? Apa nih? Iya, besok. Bisis. Oh, map segar ya. Satu kajile. Wis. Rasa sapa? Kayak empuk. Turunan eran ku yo. Di putih, Mas. Nah, kan mau ngomong Cino, sampean. Oh. Kan ada yang putih ada yang murtad. Karet, karet, mau kan? Oh, iya, karet. Ternyata karet untuk ini ya, teman-teman tadi. Nggak boleh dibuang ini sama Mas Pandi. Mas Simbah Pandi. Ternyata. Ya, gabung, nggak gabung, Ra. Aku burung tek nih. Dipakar, Mas, Mas. Pakai ini. Masukin aja, ya. Keren banget, ya. Keren banget, teman-teman. Nih. Ini bentaran. Sendek, Mas. Oh, sendek, Mas. Bisa. Bisa, bisa. Bisa, ini semangat. Buang, Pak, buang, tadi. Orang. Enak. Buang, Pak. Buang, Pak. Oh, cuy. Cuy, mana ini? Apa itu? Jambu ini kayak kue.
Oke, kalau kayak gas, enak. Sudah apa-apa, enggak apa-apa. Jajap, malah tinjlup. Wes ngomong. Selain juga daun. Tamen. Di sampean kan udah mangsa. Betul. Mas, tolong sobekin. Sobekin. Kita bikin kopi dulu, teman-teman. Mantep itu. Wah, pesonya keren itu. Yang mau pesen bisa order di sini ya. Ini peso stainless 402 made in Taiwan. Yang mau pesen silakan, nanti sekalian ditajemin sama Mas Mandi. Gas. Nih lihat nih tajemnya. Set, luar biasa tajemnya. Yang mau pesen bisa, ini harganya 100.000. Oke. Masih apa, Mang? Masih apa? Lu mending ngurukkan jauh butak di sawah. Coba sekali lagi, Mas Mandi. Coba. Kita tes ketajamannya. Oke, segias. Set, luar biasa. Ini kita pakai kopi gula aren ya. Ini bukan kopi sponsor loh. Yang mau nyponsori silakan. Bisa masuk ke WA sini. Mas Alep aman? Mas Alep, kenapa tangannya membeku? Aduh, seperti cintaku padamu tak akan pernah layu. Oke, kita nunggu airnya mendidih dulu. Nah, ini kurang kok. Apa nih, Mas? Apa nih? Saya juga, Bang. Udah mendidih. Keren banget, Bang. Apinya keren banget, sih. Ngerti. Udah mendidih, teman-teman. Yuk kita masukkan ke dalam cangkirnya. Satu persatu. Oh, situ ada res-resnya. Mantap. Oke, kita ngopi. Pas kan, dapetnya. Masak teh ya. Mantap. Yuk, kita ngopi yuk. Kita berlari. Kita mau bikin mie. Sama karbon ini, mau gula.
Pak. Iya lah kan. Ya, kita mau turun dan ini mau bersih-bersih dulu teman-teman. Segala macam sampah yang kita buat tadi kita bersihin semua. Ini Mang Asep nih, mantap nih Bang kotorannya. Udah Mang Asep. Mantap. Diminum aja terus dibuang. Sampai. Itu yang hitam. Plastik hitam. Energi itu kompor kumaha? Ben adem sik ngompor ya. Dan ini tempat sampahnya. Ini sampah-sampah kita ya teman-teman, udah kita buang. Kita segera turun karena kabut mulai turun dan dingin banget, kayaknya akan turun hujan ini. Akan turun hujan kayaknya. Stiker sudah dilipat dan kita saatnya ingin turun dan pulang. Ini Mas Alim dengan Bang Asep. Alhamdulillah kita sudah selesai diikir kandang dan kita akan segera pulang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.